memperkenalkan nama dan juga pengampu mata pelajaran apa dari Bapak? Baik, nama saya Afri Budiartanto. Di sini saya mengampu mata pelajaran sosiologi kelas 10 dan juga kelas 11. Bagaimana perasaan Bapak terkait PTN yang sudah berlangsung hingga saat ini? Perasaan saya itu sangat senang ya, karena untuk PTN tatap muka ini tentunya ditunggu-tunggu oleh para guru dan juga para siswa, karena sudah lama kita belajar jarak jauh ya. Tentunya dalam PTM ini akan terasa optimal, karena dalam pembelajaran kita secara langsung berinteraksi dengan para siswa. Adakah kendala yang Bapak temui dalam PTM ini? Untuk kendala itu tidak berarti dalam PTN ini, karena prasarana dari sekolah sudah memadai, dan juga untuk mungkin kendalanya itu adalah perizinan dari orang tua para siswa, karena mungkin ada salah satu orang tua yang belum mengizinkan untuk siswanya bertatap muka di sekolah karena mungkin suatu hal tertentu, dan itu akan mengganggu dan tidak bisa sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan para guru mata pelajaran. Lalu solusinya bagaimana yang Bapak tempuh? Solusinya kita pun para guru dengan mediasi guru BK ya, ini bisa berkomunikasi antara para siswa dan juga para orang tua, wali murid untuk berdiskusi dan apa mencari solusi dari apa yang harusnya ditempuh oleh para siswa untuk bisa mengikuti PTM terbatas ini. Pertanyaan terakhir, harapan apa yang Bapak inginkan dari PTM ini? Untuk harapan saya, semoga dengan adanya PTM ini bisa berangsur lama dan juga bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, dan tentunya ini bisa menjadi momentum kita untuk lebih bersemangat belajar bersama. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak.